sudah pernah naik kereta wisata. Dari mana? Dari stasiun Padang ke stasiun Payakumbuh. Itu ya. Mobil besar, Jam. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya di Nisa Latih. Teman-teman, dari Kayu Tanam ke Padang Panjang. Ini adalah kereta Padang Panjang. Ya. Ini dia jembatan kereta apinya. Ini adalah daerah Lembah Hanai. Daerah Lembah Hanai ya. Iya. Maaf ya teman-teman karena ada suara sungai yang keras ya. Airnya jernih ya, Zam? Ya, jernih. Tuh. Terus sini sekali ya, Zam. Mungkin nanti jatuh orang. Yuk kita lihat, Jam. Jembatannya lebih tinggi ya, teman-teman. Jembatan. Airnya jernih kali ya. Bawa jembatan airnya jernih kali. Ini jembatan keretanya. Ini jalurnya dari Kayu Tanam ke Padang Panjang ya, Jam. Ini kereta lama nih, Zam. Jadi jalur ini nggak dipakai lagi. Ya, karena sudah dipakai dulu, nggak operasikan jalur ini lagi ya. Jadi ini rel bersejarah ya, Zam. Jadi jenis relnya itu bergerigi ya, Zam. Karena di sini daerah perbukitan. Iya, yang perbukitan ini masih perbukitan. Makanya di Kayu Tanam di menembus bukit ya, Zam, relnya. Oh iya teman-teman, udah cek video 3-5 Zam di waktu selainnya di Kayu Tanam di Padang, dan di lain waktu lagi kita akan menemukan video ya. Oh iya, kita akan menemukan video ini di jembatan lainnya ya. Kita lihat dulu situasi di sekelilingnya ya, Zam. Iya. Ini ada banyak. View-nya bagus sekali, Zam. Hah? View-nya bagus sekali pemandangannya. Iya. Ada jembatan, kita memang ada jalur raya, dan memang ada perbatasan lagi ya. Dan ada sungai, dan ada sungainya, dan ada jembatan di perbatasan. Teman-teman, kita sudah nyampe di jembatan kedua ya. Itulah jembatan yang kayak tadi dalam kali ini ya. Yang ada besinya. Nanti lewat dua jembatan ya, teman-teman. Nanti jadi tiga, nanti satu lagi di situ. Banyak kanan. Ayo, kita lihat relnya gimana ya, Zam. Oh, udah semak-semak, Zam. Udah semak-semak. Tapi ini bergerigi. Bergerigi ternyata ya. Berarti relnya bergerigi ya, Zam? Iya. Berarti di sini kita nanjak ya. Tapi sini nanjak. Iya, nanjak kan. Jadi relnya udah bergerigi ya. Ini zaman penjajahan Belanda nih, Zam. Iya, ini dibuat pada tahun berapa ya? Tahun 2001. Tahunnya ayah nggak tahu, cuma ini udah sebelum kemerdekaan ini, relnya udah ada kemerdekaan Indonesia. Ini view di sekitar dari jembatan kereta apinya. Ini daerah Malibuanai. Kayu Tanam. Nanti kita di Kayu Tanam kita nge-vlog ya, teman-teman. Ya. Teman-teman, kita udah nyampe di jembatan ketiga ya. Ternyata juga ada mobil lagi. Ini adalah sesuatu yang momen ya. Terus
atasnya. Ya sini Zam. Teman-teman, kita udah nyampe di atas lubuk gigi. Kalau tadi jembatan, kita di jembatan. Di jembatannya ya. Udah. Nanti jatuh nak. Kau udah. Jembatannya. Ini jembatannya ya. View-nya di sampingnya tuh ada apa ya, Zam? Air terjun ya. Air terjun Komaru. Air terjun Malibuana ini namanya, Zam. Sini aja, Nak. Jatuh nanti, Nak. Bagus ya. Iya. Ini nanti kalau kereta lewat nanti ini kenapa? Kenapa namanya tuh? Kenapa? Ya. Mapanya? Apa namanya tuh? Pastinya pasti akan melengket di sini ya pastinya. Pastinya keretanya akan menurun ya. Dan saja dengan teman-teman ini menurun lagi. Dapat kalian dari ini memang menurun ya. Jadi ini sebenarnya jangan ya. Udah. Ngadap sana aja. Wow. Bagus sekali di Malibuana ini untuk apa nih? Itu buat kendaraan yang tinggi itu, Zam. Jadi nggak bisa lewat kendaraan yang tinggi. Ya, jadi di samping dari jembatan kereta api ini ada air terjun. View-nya bagus sekali, ramai sekali orang sana pergi dharma wisata buat duduk-duduk. Kadang ada yang mandi. Ini sebenarnya ada ya. Sebenarnya lal ini kalau ini jalan ini bagus ya. Siapa udah pernah? Siapa sudah pernah naik kereta wisata dari mana? Dari stasiun Padang ke stasiun Payakumbuh. Itu mobil besar, Zam. Mobil besar lewat. Lewat bisa. Kali itu nggak bisa. Yang saya bukan fokus dengan ceritanya. Saya fokus sama rebu gigi. Inilah yang menurutnya ya. Ini rebu gigi ini tidak ada di Jakarta ya. Cuma ada di daerah perbukitan aja ya, Zam. Di Ambarawa itu aja ya. Siapa udah pernah ke Museum Ambarawa tunjuk tangan. Dan ya, komen ya, komen di bawah ya, Zam. Iya, komen di bawah. Siapa udah pernah ke Museum Ambarawa ya, travel gigi ya. Jadi ini ke Padang Panjang. Yang sebaliknya sana ke Kayu Tanam ya. Ya. Inilah bukan kereta biasa. Ini dulu wisata dan ini adalah rem milik kereta wisata berarti di apa namanya sih? Lembahanai. Di Lembahanai ini ada tempat wisata. Satu kereta api wisata. Teman sampai sini dulu ya video kali ini. Oh iya, jangan lupa subscribe video ini kalau video ini berlangganan ya. Berlangganan video ini kalau video ini menarik ya teman-teman. Oh iya, siapa udah pernah ke Ragoligi komen di bawah juga ya. Share video ini dan jangan di skip. Jangan di skip.
Kapan-kapan kita akan buat video terbaru dari channel Gini Solati Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe video ini dan like dan share video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo. Ayo kita turun. Mobil Pertamina Azam lewat. Lewat, oleng. Oleng bang.